atau tidak? Ayo, rumahku tidak jauh dari sini. Nah, kita sampai. La Villa Easy. Wow! Kau buat semua ini? Yap, mendaur ulang. Keren kan? Cantik sekali. Aku juga membuat gelang pertemanan. Oh, bagus. Tunggu, tunggu. Lihat ini. Tahan semua. Ah, aku belum pernah memakainya bersama teman sungguhan. Tada. Andai aku menyiarkan itu secara langsung. Sekarang kita tidak punya waktu. Kalau kita ingin informasi tentang kristal unicorn itu, kita tidak boleh seperti tapal kuda usang. Kita harus seperti unicorn. Iya, berdandan. Aku suka berdandan. Tidak, tidak. Ini bukan aku tidak mau ikutan. Tidak. Jadi, Izzy, apa kau bisa? Mendandani? Sayang, kau datang ke rumah yang tepat. Al. Al. Hey. Hey. Ah, ini penuh semangat. Unicorn-unicorn ini berbeda sekali denganmu. Ya, aku sering dengar itu. Kilauku sedikit terlalu terang untuk Bridalwood. Bagaimana kita bedakan yang mana memiliki sihir? Kau ucapkan kata yang buruk. Huh? Cepat, sebelum tertimpa hal buruk. Bing bong bing, bing bong, bing bong, bing bong, bing bong. Oke. Aku butuh penjelasan. Unicorn itu sangat percaya hal gaib. Kalau ada pun yang sebutkan kata terlarang, kami harus lakukan ritual untuk menangkal nasib buruk. Nasib buruk? Ketidakberuntungan. Kata terlarang? Sihir, sayap, bulu, oh, dan mayonnaise. Kenapa mayo? Ayo, ada yang ingin aku tunjukkan. Ruang minum teh kristal? Di dalam ada satu poni yang mengoleksi kristal. Mungkin dia bisa bantu? Itu bagus, Izzy. Oh, dan Hitch? Aku tahu. Tidak boleh kata terlarang. Nasib buruk poni bumi. Ada yang aneh. Pegasus terkekeh. Itu adalah poni yang aku maksud. Jadi, kami dengar dari hutan kau mengoleksi kristal. Ya, benar. Maksudku pernah. Semua koleksiku hilang saat lomba dansa dengan Alpha Beetle. Oh, tidak. Siapa Alpha Beetle? Waktu habis. Kembalikan, Jasper. Sepertinya aku menang. Lagi. Bayar. Wah, baik. Kau boleh coba memenangkannya kembali. Baik, terserah saja. Itu dia. Aku punya ide. Mungkin aku bisa mengalahkan Alpha Beetle di permainannya. Tunggu, Alpha Beetle bisa mengendus ketakutan. Mengerti. Baik. Santai.